Sebanyak 30 perajin tahu di Kabupaten Jombang melakukan aksi mogok produksi imbas dari kenaikan harga kedelai. Aksi mogok dilakukan dari hari Minggu hingga Selasa esok hari. Seperti terlihat di tempat produksi tahu milik Muhammad Arif di Dusun Bapang, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Terhitung sejak hari Minggu kemarin, tak ada satupun aktivitas para pekerja yang nampak di pabrik ini. Seluruh karyawan diliburkan selama 3 hari, mulai Minggu, Senin, hingga Selasa esok. Aksi mogok produksi terpaksa dilakukan karena harga kedelai sudah mencapai Rp11.500 per kilogram dari harga sebelumnya sebesar Rp9.000 per kilogramnya. Rencananya 3 hari, jadi tanggal hari ini, besok sama lusa, 20, 21, 22. Berkisaran sekitar 11.500. 11.000 sampai 11.500. Nah, sebelumnya 9.500. Jadi kenaikan ini bagi perajin tahu gimana yang dirasakan? Sangat memberatkan. Bisa merugi ya. Iya,